Amin. Ya tante gimana tante bisnisnya? Iya. Jadi bisnis lancar sekarang, salon yang lagi apa namanya yang belakangan ini, ember gitu. Jadi ember ya tante. Ember. Ember itu sisa-sisa dari bahasa gaul juga itu, sampai sekarang masih dipakai. Masih. Nah itu dia, makanya ember, cus tuh ya. Iya. Cus itu bahasa gaul kan, puspa. Apa selain salon, apa lagi tante yang lagi dikembangkan? Kalau restoran udah selesai, kalau salon sekarang yang masih berjalan sampai dengan sekarang. Udah 3-4 tahun inilah gitu. Oh. Kerja sama-sama Mance. Kenal Mance? Mance? Enggak kenal ya? Mance Ponda. Jangan oo aja kalau enggak kenal bilang enggak tahu. Mance tuh hairdresser. Iya, tahu. Pada masa-masa kita ya itu. Katanya udah pernah jadi sutradara segara tante. Udah. Wow. Sutradara. Sebenarnya yang paling seneng tuh adalah pada waktu ngelenong. Oke. Terus. Pada waktu ngelenong. Kenapa tante? Pada waktu ngelenong. Karena pada waktu itu kita benar-benar baru masih fresh ya. Yeah. Baru benar-benar mulai. Oven, ya. Oh, anget gitu ya. Nah, jadi benar-benar kita nih waktu itu dasarnya cuma improvisasi terus, enggak ada skrip, enggak ada semuanya gitu ya. Jadi benar-benar enak kita deh. Iya, sekeluarnya aja. Kalau Om sendiri kangen enggak sih Om masa-masa lenong rumpi itu, Om? Kangen juga sih. Tapi kita akan lanjutin nanti obrolannya ya. Kita akan balik saat lagi, jadi jangan mana-mana, tetap di ada aja. Yuk kita nonton.